Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bersama saya hari ini Cikgu Nadira, khas untuk pelajar-pelajar semua yang akan mengambil Bahasa Arab di SPM 2020. Okey, hari ini Cikgu dah tak ada suara. Tapi tak apa. Okey, untuk anda semua di rumah, hari ini share cepat-cepat kepada rakan-rakan yang lain untuk tonton Cikgu hari ini. Okey, so hari ini sangat-sangat special, okey. Saya sangat-sangat special tajuk hari ini untuk anda semua. Kenapa? Sebab hari ini Cikgu bawakan tajuk Kana wa ahwatuha dan Inna wa ahwatuha. Okey. Kita selalu kan tertukar-tukar. Cikgu faham. Selalu tertukar-tukar Cikgu. Kadang-kadang saya tertukar dengan Kana, kadang-kadang saya tertukar dengan Inna. So hari ni Cikgu nak jelaskan macam mana kita nak bezakan antara Kana wa ahwatuha dan Inna wa ahwatuha. Okey, boleh ya? So, kepada siapa sekarang ni, boleh share-share kepada rakan-rakan yang lain. Kalau dah bersedia, bagi tahu cikgu. Alhamdulillah ana musta'idun. Macam tu kan. Anak kalau perempuan ana musta'idah. Okey, so sekarang ni yang berada di rumah, kalau awak rasa ada kakak, ada abang, ada adik yang mengambil SPM 2020 Bahasa Arab, sharekan pada mereka. Tag nama mereka. Tulis kat komen. Nama siapa? Tulis. Tonton cikgu ni supaya semua orang dapat jawab soalan Bahasa Arab SPM nanti. Okey? Okey. So, sekarang ni, cikgu jenguk kejap kan. Okey. So, sekarang ni kalau jelas, awak kata jelas, okey? Kalau jelas, dengar suara cikgu, nampak whiteboard, okey, bagi tahu. Okey. Sebab sekarang ni kelas ni antara kita berdua sahaja. Ana wa antum. Okey. So, hari ni kita pergi tajuk kita iaitu Kana wa ahwatuha. Kalau anda nak tahu apa maksud Kana wa ahwatuha, cikgu? Okey, kalau ikutkan sebenarnya Kana ni maksudnya adalah benda yang dah berlaku. Dia fi'il madhi. Kana. Ni Kana, cikgu tunjukkan eh. Dia adalah fi'il madhi. Kalau kita baca Al-Quran, kita selalu jumpa perkataan Kana. Kalau fi'il mudhari', dia akan jadi yakun. Ayakunu. Kan kita dengarkan ayat Quran kan, yakun. Ini adalah fi'il mudhari', yang ini fi'il madhi. Kena sebut jelas tu, okey. Kalau fi'il amar, dia akan jadi kun. Dalam surah Yasin, kun fayakun. Kan kun fayakun, maka jadilah. Kun ni adalah fi'il amar. Yakunu adalah fi'il mudhari' yang sedang berlaku. Sedang jadi. Kana telah jadi. Tapi kalau perkataan kana tu dia kadang selalu membawa maksud adalah ataupun telah pun jadi. Okey? Ni tak, apa benda lah cikgu ustaz kan kata, hari ni kita belajar kana wa ahwatuha. Esok inna wa ahwatuha. Tapi pelajar tak tahu apa maksud kana. Okey. So sekarang ni dah jelas kana bermaksud okey, adalah ataupun telah berlaku. Ini yang perlu pelajar tahu. Sebab apa bila dia datang dalam satu ayat, kita dah tahu dah apa sebenarnya yang yang ayat tu nak bagi tahu kat kita. Sama ada telah berlaku, Muhammad telah berjaya. So kita boleh tengok kat situ apa yang dimaksudkan. Sebab kadang-kadang translation ni ataupun kita bagi terjemahan ni, dia akan berubah mengikut konteks ayat. Tu specialnya bahasa Arab. Okey?
Okey, hai, yang baru datang, baru menonton cikgu. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Okey, maksudnya adalah selamat datang. Ha, pendek aja. Selamat datang kepada anda semua. Ha, terima kasih kerana menonton cikgu di sini. Dah macam TV. Okey. Seterusnya, kita dah tahu dah kanak dan ahwatuha. Apa maksud ahwatuha? Ahwatuha bermaksud adik beradik. Ah, adik beradik. Adik-adiknya. Ah, adik-adiknya. Ataupun sedara maranya. Ha, ahwat. Okey, so sekarang ni maksud tajuk ini adalah kita nak bincangkan tentang adik beradik kana. Ah, ada tak perkataan lain yang hampir sama dengan kana? Fungsinya sama tapi terjemahan yang berbeza dan perkataan juga berbeza. Ada eh? Okey, antaranya adalah okey, cikgu tulis. Okey, kalau kat rumah boleh tulis. Okey, antaranya adalah asbaha. Asbaha. Okey, sekarang ni kita fokus pada yang siapa yang baru masuk. Sekarang ni kita cuba fokus dulu kepada kana. Kejap lagi cikgu akan tunjukkan inna. Okey? So, ada tak perkataan lain? Ya, ada, iaitu asbaha. Okey, asbaha fungsi dia sama. Nanti saya akan beritahu macam mana lepas dia kita dah kenal adik-beradik dia, apa yang akan berlaku. Okey? So, sekarang ni asbaha. Asbaha maksudnya adalah juga. Tapi, perasan tak dia ada perkataan sabaha. Sabaha. Ha, ha, ha. Bukan ho, ha, ha. Okey, sabaha. Asbaha. So, maksud di sini, kalau anda ingat eh, kalau kita sebut, kita selalu sebut selamat pagi, sabaha khair. Okey, jawabnya sabaha nur. Okey, kat situ kita dah kata dah, situ adalah untuk pagi. Maka, asbaha pun khas untuk waktu pagi. Cikgu tulis sini, pagi. Okey, sebagai contoh awak nak kata waktu pagi telah berlakunya waktu pagi Muhammad membasuh baju. Tak apa, nanti cikgu tunjuk lagi. Okey, sekarang ni kita kenal dulu adik-beradik dia. Okey, dah asbaha. Ada lagi iaitu adha. Ni semua adik-beradik kana ya. Adha. Adha waktu apa? Waktu duha. Telah berlakunya waktu duha tadi, saya telah sembahyang. Contohnya macam tu. Okey. Kemudian, amsa. Amsa. Amsa ni apa? Amsa ni waktu petang. Cikgu tulis biru eh. Cikgu tulis biru lah. Okey. Asbaha pagi. Adha waktu duha. Amsa waktu petang. Sebab itu, bila kita sebut selamat petang, kita sebut apa? Masa akhir. Masa an-nur. Kan? Kalau pagi, sabahal khair. Sabahal nur. Okey. Yang seterusnya, kita pergi waktu malam. Pagi sudah, duha sudah, petang pun sudah, kita pergi waktu malam. Malam, kita sebut dia sebagai bata. Bata. Ini waktu malam. Okey. Boleh? Buat masa ni boleh eh? Kalau rasa macam cikgu terlalu laju, boleh tulis kat komen. Asbaha, adha, amsa, bata. Dah macam lagu cikgu. Okey. Yang seterusnya ada lagi iaitu sara. Sara. Sara maksudnya dikata telah menunjukkan perubahan keadaan. Kalau ayat tu awak nak kata tentang keadaan, gunakan perkataan sara. Sara. Okey.
perubahan keadaan. Cikgu tulis sini eh. Cikgu tulis untuk keadaan. Okey, sikit lagi. Kita ada lagi dua lagi. Kita ada lagi dua. Yang penting lah. Ada lagi yang tak berapa nak selalu keluar. Tapi tak apa, cikgu akan tulis juga. Okey. Yang seterusnya, Laisa. Perasan kan kalau kita kata, bukan-bukan, Laisa anak. Bukan saya. Sebab kata Laisa. Laisa ni kita nak tunjukkan kepada penafian. Okey, tidak ataupun kepada nafi. Tapi fungsi dia sama je. Fungsi macam mana nanti saya akan bagi tahu fungsi dia macam mana. Kenapa dia, perkataan ini disebut adik-beradik kanak. Okey, yang seterusnya, madam. Madam. Dia ni khas untuk tempoh masa. Madam. Awak nak cakap apa? Masa tertentu kan? Ada perubahan. So, awak cakaplah madam. Jangan guna asbaha pula. Okay? Yang seterusnya. Ini yang tak berapa nak penting. Tapi kita bagi tahu. Kita akan bagi tahu saja. Apakah perkataan dia? Yang pertama adalah madala mabaraha bariha mafatah dengan ma'infaq. Okey, ini jarang masuk tapi kita perlu tahu sebab kita kan pelajar SPM, jadi kita nak advance, okey? Kita nak lebih cikgu. Kita tak naklah bagi suam-suam kuku, kita nak bagi lebih. Biar pelajar kat rumah lebih faham. Okey. Okey. Yang seterusnya, boleh nampak? Okey. So, kalau yang bahagian madzala, mabariha, mafatta, manfaq. So, yang ini adalah khas untuk masih ataupun berterusan. Cikgu kotakkan sini. Sini lain. Ini masih ataupun berterusan. Jadi, pelajar di rumah, pastikan anda kenal adik-beradik kanak. Sebab apa kita nak pergi kepada fungsi? Kita nak pergi pada fungsi. Macam mana kita nak kenal? Sekejap lagi, akhir video ini, okey, pastikan anda sampai, tunggu cikgu sampai akhir video. Sebab cikgu akan tunjukkan soalan-soalan. Soalan-soalan yang biasa masuk dalam SPM, bentuk dia macam mana. Okey. Yang seterusnya, macam mana kita nak tahu dia berfungsi? Apa fungsi adik-beradik dia ni? Okey, kalau anda pergi kepada ayat ini. Al-waladu mukhazzabun. Al-waladu. Okey. Al-waladu mukhazzabun. Okey. Jika anda lihat ayat ini adalah ayat yang berbentuk mubtada dan khabar. Kenapa saya kata dia mubtada wal khabar? Kerana okey, tengok betul-betul. Okey, tengok tangan saya tengok tangan saya. Okey, kenapa dia adalah mubtada dan khabar? Kerana okey, mubtada dia berbaris depan. Dia berbaris depan dan khabarnya pun bertanwin. Kalau tak ada tanwin dia akan bukan jadi mubtada khabar lah kan. Okey. So nampak tak ini? Kedudukan baris dia. Okey, apabila kita tambahkan kana di awalnya. Saya tambah kana. Okey. Bila saya tambah kana, anda tidak boleh letakkan baris ini. Baris ini akan berubah. Ini dan ini akan berubah. Okey, itu adalah konsep kana dengan inna. Okey, nanti saya akan beritahu apa kaitan kana dengan inna. Okey,
Kana pertama dia adalah membawa maksud adalah. Ah, okey. Kemudian apabila kita letak kana, baris ini akan berubah menjadi ni dia punya syarat dia. Ini akan jadi baris depan dan ini akan baris atas. Dia akan berubah. Ha. Berubah menjadi apa? Dia akan menjadi al-waladu muhazzaban. Ni dia. Kana al-waladu muhazzaban. Ha, ini adalah kana. Okey, eh? Ini adalah kana. Kalau ina, kalau ina, awak terbalikkan sahaja. Contoh. Okey. Ni kana. Kalau ina, cikgu tambah ina depan dia. Al-waladu muhazzabun. Okey. Kalau awak tengok kana depan dia, okey. Al-waladu akan dia sebut sebagai baris depan. Kalau ina, dia akan terbalik di mana al-waladah. Dia akan menjadi al-waladah. Okey? Dan belakang dia akan berbaris depan. Muhazzabun. Itu sahaja. Ah, inilah selalu pelajar tertukar. Pelajar dia selalu tertukar. Yang mana datang dulu? Baris depan ke baris atas? Okey? Jadi, untuk video ini, pastikan anda di rumah betul-betul jelas. Okey, betul-betul jelas. Kalau jelas, tulis kat komen. Macam mana nak betul-betul jelas? Okey, kalau kana, dia akan datang baris depan dahulu. Baru baris atas. Kalau ina, dia terbalik. Sui sahaja. Sui sahaja, okey? Sui sahaja. Sini ke sini, sini ke sini. Ah. So, dia akan start dengan baris depan, atas dan belakang dia akan jadi depan. Okey. Jelas, eh? Senang, kan? Sangat-sangat mudah. Cuma pastikan anda tidak tertukar. Okey? Okey. Kalau faham, tulis. Ah, Alhamdulillah. Ah, fahim tu. Ah, saya faham, cikgu. Okey. So, di samping awak tahu baris-baris dia, cikgu nak perkenalkan siapakah dia dan siapakah dia. Maksudnya, kedudukan dia. Okey? Kedudukan dia. Kita nak tahu macam mana. Dia ni siapa? Dia ni maf'ulun bih ke? Dia ni mutadak ke? Okey? Okey. So, sekarang ni cikgu nak kenalkan. Okey? Yang pertama, kana. Kana ni macam biasalah. Kana ni dia adalah. Jadi, dia hanyalah kana. Okey? Yang kedua, selepas kana, dia adalah dia adalah isim kana. Mana pen? Okey. Ni. Ini nama dia isim kana. Dia dah tak jadi dah mubtada khabar. Dia ada nama lain iaitu isim kana. Yang di sini namanya adalah khabar kana. Penting tak nak tahu kedudukan dia? Ya, sangat penting apabila soalan i'rab. I'rab. Okey, i'rab tu bila soalan keluar i'rab, ini sangatlah penting. Macam tu juga dengan inna, okey? Isim inna dengan khabar inna. Okey, jelas ya? Kalau jelas, tu jelah emoji love love love, banyak-banyak love kan? Share, share, share. Okay, so itu adalah kana wa ahwal tuha. Okay, so sekarang ni pastikan anda tahu kedudukan. Okay, cikgu bagi tips untuk i'rab. Okay, yang pertama, pastikan awak tahu adik-beradik dia. Kana, pastikan awak tahu kana. Pastikan tahu kana. Wa ahwal tuha. Okey. Yang kedua, awak kena tahu baris. Ha,
Jika jumpa satu ayat, tengok pada baris dia. Okey? Yang ketiga, kedudukan dia. So, jika anda tahu adik-beradik Kana, okey? Ramai adik-beradik dia tadi kita dah sebut eh. Ha, ini adik-beradik dia. Okey. Kana asbaha adha amsa bata sara laisa madama mazalla mabariha mafata manfaqa. Ah, so ini semua adalah adik-beradik dia. Ah, ramai adik-beradik dia kan? Ah, macam saya adik-beradik saya 5. Awak berapa? Kalau awak sama banyak dengan Kana awak tu ha. Ah, lepas ni bolehlah panggil adik-beradik adik-beradik Kana. Okey. So, faham eh? Ha, ini adalah Kana wa ahwa tuha. So, ini adalah 3 tips. Ha, ini adalah 3 tips. Okay. Ah, bagi nampak. Okay, untuk semua orang yang sedang menonton. Okay. Kalau nak share, boleh share. Share sahaja. Ha. Tag nama kawan-kawan, adik-adik, abang-abang, kakak-kakak semua. Ah, mungkin mereka sedang tidur. Tag nama. Tag nama tulis kat komen. Bagi semua orang nampak eh. Bagi semua orang dapat ilmu dan manfaat untuk menjawab SPM 2020 nanti. Okay. So sekarang ni kita dah habis ke bahagian Kana. Cikgu nak pergi Inna. Inna kalau Kana anda dah faham, sangat mudah untuk belajar Inna. Okey, kalau kat rumah tu, jika kamu ada soalan-soalan apa ataupun tajuk yang tak berapa nak faham, anda boleh kemukakan pada saya, insyaAllah. Saya akan cuba untuk bantu anda semua. Untuk bantu. Sebab apa, bila kita share, kita akan dapat lebih banyak ilmu. Ya. Okey, seterusnya saya pergi pada Inna wa ahwal tuha. Inna wa ahwal tuha. Okey. Inna wa ahwal tuha. Apa maksud inna? Apa maksud inna? Kita selalu baca ayat Al-Quran kan? Inna. Apa lagi? Ayat macam-macam lah kita jumpa kan? Inna ni adalah sesungguhnya. Inna membawa maksud. Ha, inna pula. Inna nama kawan saya. Ha. Inna bermaksud sesungguhnya. Okey, inna wa ahwa tuha adik-beradiknya, saudara maranya. Okey? Okey. So kita nak pergi kepada inna. Inna ada adik-beradik, okey? Antaranya siapa? Ni. Macam tadi juga. Kana pun ada adik-beradik, inna mestilah ada. Okey. Antaranya adalah anna. Anna sama juga membawa maksud sesungguhnya. Okey, kemudian ka'anna. Ka'anna, seolah-olah maksudnya. Kemudian, lakinna. Lakinna, tetapi. Kemudian, la'alla. La'alla, mudah-mudahan ataupun harapan. Laita. Ya, laita pun harapan juga tapi harapan yang mustahil. Kemudian, la. Ataupun, kita sebut dia sebagai nafi. Harfu nafi, kan? Okay. So, ini adalah adik-beradiknya. Ini adalah adik-beradiknya. Cikgu bariskan. Okay. Anna. Ka'anna. Lakinna. La'alla. Lagi apa lagi? La'alla. Laita. La. Okey. Maksudnya sama juga sesungguhnya. Ka'anna, umpama ataupun seolah-olah. Lakinna, tetapi. La'alla, harapan.
Tapi Laita, harapan juga tapi harapan yang mustahil. Contohlah awak nak kata, satu hari aku ingin jadi matahari. Ah, mustahil tak? Okey, hadza mustahil. Ah, tak akan berlaku awak jadi matahari. Ah, kecuali dengan izin Allah lah. Ha, tapi memang takkanlah kita ni manusia mustahil nak jadi matahari. Okey, kalau la'alla, harapan. Harapan tu benda yang tak mustahil. Benda yang boleh akan berlaku. Contoh, la'alla awak nak jadi Perdana Menteri. So, insya-Allah satu hari nanti awak boleh jadi menteri ataupun Perdana Menteri. Ah, contoh eh. Dan la maksudnya tidak. Okey. Ah, adik-beradik Ina sangat 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 sedikit berbanding daripada kana wa ahwa tuha. Okey, cara dia senang saja. Kalau kana wa ahwa tuha, dia berbaris depan dahulu, Ina wa ahwa tuha, dia berbaris atas dahulu. Ah, sebagai contoh, cikgu tulis ni. Cikgu bagi contoh eh. Ah, ni contoh dia. Inna talabah najihah. Okey, macam mana kita nak tahu dia adalah Inna? Pertama, kita tahu dah adik-beradik dia. Okey. Kita yang kedua, tips yang kedua, kita kena tahu baris. Kalau Inna, dia akan berbaris atas dahulu, baru dia berbaris depan. So, Inna talabah, Inna talibah, ta najihatun. Dia kena tertukar dengan kana. Ina dengan kana dia tukar saja. Kalau kana dia baris depan dan dia baris atas. Kalau ina depan dulu baru baris depan. Okey eh? Faham eh? Inna talabata najihata. Senang sahaja. Dan kedudukan dia sama juga macam ina, iaitu sini adalah isim dan sini adalah khabar ina. Okey. So ini adalah antara kalau anda nak tahu, ini adalah antara topik yang sangat-sangat penting. Okey, iaitu kana dan inna wa ahwa tuha yang selalu pelajar buat kesilapan. Jadi apabila anda sudah menonton video cikgu, pastikan lepas ni tiada lagi kesilapan di tajuk ini. Okey? Jom kita pergi kepada bentuk soalan. Okey, kalau anda lihat eh, soalan yang ada di pasya bukanlah soalan yang mudah-mudah untuk SPM. Bukan yang semudah anda sangkakan. Okey. Dia bukanlah hanya kepada isi tempat kosong. Soalan yang sangat-sangat mencabar apabila dia suka menggabungkan topik kana dengan ina. Dia suka gabungkan kana dengan ina. Sebagai contoh eh, sebagai contoh soalan yang macam ini.
أسبها المعلم ماهر. Okay. So, contohlah ya, antara soalan-soalan dia, dia akan campurkan elemen kana dengan ina. Dia akan campurkan dan dia suruh anda keluarkan mana satu isim dan mana satu khabar. Okay. Dia akan bagi kotak. Okay. Soalan kotak-kotak ni biasanya dia nampak mudah tapi sebenarnya dia tidak mudah yang disangkakan. Dan dia akan suruh anda keluarkan khabar dengan khabar dan apa tadi? Khabar dan isim. Let's say lah dia suruh keluarkan isim kana. Okay. Dia suruh keluarkan ataupun isim ina. Jadi anda kena identify, anda kena kenal pasti di manakah satu isim, di manakah satu khabar. Okey? Jadi kalau anda yang berada di rumah, pastikan yang datang dulu adalah isim, barulah khabar. Khabar. Sangat-sangat mudah untuk sama sahaja dengan inna dan kana, kedudukannya sama. Cuma apa yang membezakan adalah adakah dia isim inna ataupun dia isim kana. Okey, sebab itu sangat penting untuk anda tahu adik-beradik. Sebagai contoh, yang kedua, laita, laila daim. Anda jumpa perkataan laita. Adakah dia adik-beradik inna ataupun adik-beradik kana? Anda kena pastikan. Yang sedang menonton cikgu, anda boleh tulis kat komen. Adakah jawapan nombor dua ini dia merujuk kepada adik-beradik kana ataupun adik-beradik inna? Okey, siapa yang jawab adik-beradik inna? Tanya. Laita adalah adik-beradik inna, bukannya kana. Okey, kalau asbaha barulah adik-beradik kana. Jadi anda kena pastikan bahawa kedudukan dia, khabar di mana, isim di mana. Itu sangat penting. Okey. So, itu sahaja. Okey. Ada yang lagi banyak lagi soalan. Kalau anda lihat, anda boleh tengok pada soalan-soalan pasya ataupun latihan dalam buku. Mungkin anda akan jumpa soalan-soalan untuk i'rab macam mana, kan? Ataupun soalan-soalan yang berbentuk begini. Dia suruh anda gariskan, keluarkan, isikan tempat kosong ataupun kenal pasti sama ada isim ataupun khabar. Okey, pastikan anda yang berada di rumah, okey, banyakkan buat latihan untuk tajuk ini supaya anda tidak terkeliru. Macam cikgu ulang sekali lagi, pastikan anda tahu tiga benda dalam soalan, dalam tajuk ini. Yang pertama, anda pastikan anda tahu tajuk, pastikan anda tahu adik-beradik. Adik-beradik inna dengan adik-beradik kana. Itu yang pertama. Yang kedua, anda mesti tahu kedudukan. Mana satu isim, mana satu khabar kana dan inna. Dan akhir sekali, mestilah kena tahu baris. Okay? So, itu sahaja daripada saya. Pastikan anda duduk di rumah dan banyakkan membuat latihan. So, terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.